Oke, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuya, dan hari ini kita akan saatnya cringe. Jadi di Markas Kuya ini ada konten baru ya, bernama saatnya cringe. Kita akan melihat cringe-cringe apa yang terjadi di khususnya di negara Indonesia ini ya. Karena agak gemesin juga sih kalau kalian mau mencoba untuk cari ya konten-konten cringe yang mana apa para cunguk-cunguk ya para cunguk-cunguk yang merasa keren tapi ternyata jatuhnya cringe dan receh ya. Oke, kita akan coba lihat sereceh apa, se-cringe apa. Let's go. Aing ngeluh itu ya? Mana orang? There goes my heart beating. Cause you are the reason. Gila itu nyanyi di asep-asepan apa enggak? Kemlepek. Suaranya bagus sih. Anjing maman racing. Mama racing. Oke. Kata lu cinta. What? Ini satu makhluk ini ngapain? Ini gila. Coba tuh, lo coba perhatiin ya. Lo coba diperhatiin. Apa ya? Selamat siang, saya reporter dari acara TV sebelah. Saya melaporkan bahwa di sini terjadi, di Kutai Barat terjadi angin puting beliung. Kita bisa melihat tempat di sini. Sekarang saya berada di Kota Melak dan kita bisa lihat di sebelah sana angin puting beliungnya. Pasang sekali saudara-saudara dan kita melihat astaga. Kreatif ini. Kita melihat astaga jatuh lagi. Oh. Himbauan untuk warga Kutai Barat untuk segera hati-hati. Sekian dan terima kasih. Ya, orang Indonesia tuh kreatif-kreatif, coy. Ya kalau kita bisa lihat sebenarnya orang Indonesia itu kreatif-kreatif ya. Walaupun agak kampung dan receh gemesin tapi sebenarnya kreatif sih. Oke, ini ada bapak-bapak ngapain? Di sini ditulis habis minum mohon ditutup dengan rapat. Maksudnya habis minum kita pembubaran panitia gitu. Apaan sih? Coba lo perhatiin mukanya ya. Habis minum, mohon ditutup dengan rapat. Maksudnya, habis minum, kita pembubaran panitia gitu. Saya nggak narupa. Stop. Dan seharap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terimu, kau kasih tinggal sadar sama. Begini, sesaatnya, kalau kamu tidak menciptakan lagu ini, hanyakan kamu ambil. Ciptakan lagu dari man, cipta dari Tuhan dulu, kita cipta dari Tuhan dulu baru kita, ya, ya,
Dulu aku bicarakan cinta masa depan untuk kita berlari yang kusangkaanmu yang lihat kan, iya iya menangis tahu asem cringe banget coy sumpah. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body baba nonton baba nonton baba. Generasi apa dia? Gak tahu gue sumpah. Lelaki yang 24 jam chat sama kamu itu sebenarnya pemalas. Kenapa? Karena gak ada kerjaan lain. Oh iya, kerjaan lelakimu itu cuma berdiam diri di kamar. Betul, on charger betul. HP, on chat, on group. Betul. Lelaki betul. Seperti itu yang kamu banggakan. Lelaki seperti itu yang kamu idamkan. Boleh. Kamu lebih memilih lelaki seperti itu dibanding lelaki yang kamu marahi. Kamu komplain sibuk dan jarang ada waktu bermain dengan kamu. Curhat ya bang. Oh. Aduh. Itu sih sakitnya gak seberapa coy. Malunya itu gak ada obat itu. Hey kamu admin remaja 90-an, jangan begadang terus ya, jangan tidur malam, ntar kamu sakit. Terus kamu gak mau makan, terus kamu males. Terus kamu males lah mau ngapa-ngapain. Pokoknya kamu jangan tidur malam, tidur sekarang ya sayangku. Apaan sih? SMA, iya masih SMA coy, kalah gue, kampret. Iya ini benar-benar cringe. Lu nyanyi apa kemur, ah? Lu nyanyi apa kemur, mas? Kamu cuma berani menyakitkan. Buat apa cinta itu harus ada sejak awal? Tujuan lo ngerekam sambil lo nangis ya itu apa? Terus lo share di sosial media itu tujuannya apa? Malah cuma malu-maluin keluarga tau nggak mbak ya? Tapi ya okelah ya kembali ke masing-masing sih. Di video kali ini aku kedatangan siapa? Laura, dia langsung ke rumahku gitu kan. Aku yang kontak dia untuk ngajakin challenge. Jadi challenge-nya tuh gampang. Coba kayak gini, tangan kamu ke depan gini. Oke, okay. Satu aja. Ini ada berapa? Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya duanya itu gak ada, karena kamu tuh gak ada duanya. Apaan sih? Sumpah. Anjir, apaan banget. Oh iya, ini ada apa sih? Apaan? Captionnya lu asem. Saya sodakan keput. Lebih baik mengisap bong yang penuh dengan sabu daripada mengisap bibir wanita yang penuh dengan dusta. Buset. Kalau cintanya sekedar cinta, pelacur pun juga bercinta. Oke. Boleh, Mas. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Guys. Saya beserta Pak Ali. Sama-sama orang pernah sakit.
pernah mau mati gak jadi. Tuhan masih sayang, Tuhan masih sayang, jadi umurnya panjang. Yang doain ya saya budi Pak Ali tuh, nih. Nah, Pak Ali. Ah, tuh Pak Ali ganteng banget. Ya Yusyunus. Iya Pak Ali ganteng banget, doain ya biar umurnya panjang baik. Semua. Kamu juga doain saya. Kamu doain saya biar umur saya panjang. Umur saya panjang, rezeki banyak. Terus jangan doain saya kawin lagi. Emang saya udah pengen kawin lagi. Jangan. Apaan sih sumpah. Oke okay guys, jadi ya banyak banget apa hal-hal cringe ya kita temukan tadi ya. Sebenarnya kembali ke pilihan masing-masing sih. Untuk seperti yang tadi, nangis di depan kamera, kemudian di share di media sosial, kemudian kemesraan di depan kamera, kemudian juga di share di sosial media, terus nyanyi kejeglong di kursi dan sebagainya. Ya sebenarnya kembali ke masing-masing sih. Cuman ya begitulah yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Di sana tuh banyak banget yang terjadi di luar sana. Dan it's okay lah selama itu gak mengganggu. It's okay, tapi kalau yang mengganggu ya harus diperbaiki lagi ya. Oke okay, guys, beginilah cringe ya, saatnya cringe ya. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya, di video yang lebih seru. Terima kasih kalian sudah mensupport Markas Kuyoyo. Dan nantikan terus video-video yang lebih seru. Dan jangan lupa untuk support terus ya. I love you dan sampai jumpa di video berikutnya.